Saya menarik dari saksi menyatakan bahwa menonton cerita tersebut tanggal 8 Agustus ya. Tadi iya, pada saat ya, gitu pemeriksaan ya. Tersangka. Oke, ya. Baik. Kalau kita urut dari awal, jadi skenario yang saudara bangun akhirnya ketahuan itu dari apa dulu sebenarnya? Apakah dari keterangan Baradae, apa dari video ini? Saya dijemput oleh rekan saya bintang 2 di Mabes Polri di tanggal 6 pagi. Karena 6 Agustus. Tanggal 5 Agustus itu saya ditelepon, disampaikan bahwa ini Richard berubah. Nah, saya sampaikan berubah gimana. Baik. Terus saya, kalau mau bawa saya ingin lihat apa keterangan dia. Nah, di tanggal 5 itu dia menyampaikan bahwa saya yang menembak 5 kali ke Yosua. Wah, saya kok jadi melimpahkan ke saya semua peristiwa ini. Oke, saya akan hadapi semuanya itu. Tapi kemudian dalam proses itu saya pikir bukan saya yang nembak, kok dia berbalik kemudian menyampaikan bahwa senjatanya saya ambil, kemudian saya menembak Yosua 5 kali, kemudian saya serahkan lagi, suruh ngaku. Saya tetap bertahan bahwa saya tidak melakukan penembakan. Sampailah pada, kalau tidak salah, tanggal 8 itu saya dipanggil oleh tim SUS. Nah, kemudian seluruh orang di situ akan dijadikan tersangka, termasuk istri saya menyerah waktu itu. Baik. Ya sudah, oke. Saya akan menyampaikan semuanya. Yang penting istri saya jangan jadi tersangka, karena dia tidak tahu apa-apa. Baik, terima kasih orang saksi.